Mbak, terima orang jangan terlalu banyak, Mbak. Kurang-kurangnya sedikit ya, jaga jarak. Ganti lagi. Jadi ganti lagi masuk. Nah. Tes satu. Ya, seluruh penjual dicek ya, jangan terlalu banyak menumpuk di depan tempat tak toh. Suruh antri jarak 1 meter, 2 meter dan kan yang pertama bahwa harus checkernya ini kan sudah ada. Jadi checkernya itu adalah kalau 3 masuk, 3 keluar. 3 masuk, 3 keluar. Nanti kalau misalnya mau masuk 6, 3 keluar, cuma boleh 3 masuk dulu. Nanti setelah ada keluar 3 baru masuk supaya kondisi tetap dipertahankan di dalam. Yang kedua, counter-counter itu ketika luasannya misalnya per 3 berapa kali berapa, 1 meter persegi itu, 2 meter persegi itu cuma 1 orang boleh masuk. Ya, nah itu. Kemudian antrian di depan meja-mejanya konternya itu harus dijaga jarak per 1 meter. Dan kemudian tetap masker, pengecekan syarat masuk itu ya. Jadi itu paling penting, 3 masuk, 3 keluar. 3 masuk, 3 keluar. Ataupun 5 masuk, 5 keluar. Ya gitu aja. Supaya tetap kondisinya seperti ini. Lalu ya. Kalau misalnya masih ada misalnya pelanggaran atau seperti apa yang kayak kemarin viral itu, kira-kira... Nah kan sudah ada petugas kita. Sudah ada petugas, ada dari Polri, sudah ada dari Satpol PP, sudah ada dari Disub juga. Kita akan ada pengalian arus juga. Kalau misalnya meledak di atas terlalu banyak, ini dialihkan, tidak ada boleh mampir. Udah gitu aja. Termasuk parkirannya nanti kita cek, sudah ada stempel di sana. Bahwa kalau kelebih kapasitas, udah tidak bisa masuk.